Halo, nama saya Genza. Ini adalah game yang saya buat bernama Game Indonesia Merdeka. Di sini target kita adalah menyelamatkan Soekarno dari tentara Belanda. Kamu adalah manusia terpilih untuk menyelamatkan Soekarno. Dan kamu harus memberinya kertas proklamasi agar dibacakan Soekarno. Dan Indonesia akan merdeka. Apakah kamu sudah siap? Tekan tombol E untuk bicara, G untuk membeli atau memberi, F untuk menyerang, H untuk melihat hati dan IDR koin. Di sini Indonesia yang bendera Indonesia yang seperti bulat adalah IDR koin. Jika ingin ngeceknya, tinggal pencet H. Dan untuk melihat hati, hati kita hanya tiga. Nah, di sini adalah orang yang memberikan tugas untuk menyelamatkan Soekarno dan hadiahnya adalah 100 BN koin. Cara mengalahkan tentara Belandanya adalah pencet tombol F dan cara mendapatkan IDR koinnya adalah mengalahkan tentara Belanda dan akan ada IDR koin. Nah, di sini lasernya kita harus menghindari atau hati kita akan berkurang. Nah, yang di sini adalah tentara Soekarno. Untuk menyelamatkannya adalah tekan tombol E dan dia akan memberikan kita pedang spesial dan kita harus bicara ke orang yang memberikan kita tugas. Jika sudah di sini harus pencet G dan kita akan bertambah dan kita harus mendapatkan kertas proklamasi agar dibacakan oleh Soekarno dan Indonesia akan merdeka. Caranya adalah bicara dari orang ini dan dia akan menawarkan kita kertas proklamasi dengan harga 125 IDR koin. Duit kita sudah cukup, jadinya mari kita beli. Itu di situ sudah dikasih tahu dan duit kita berkurang. Di sini kita sekarang jika sudah mempunyai kertas proklamasinya, kita sekarang perlu bertemu dengan Soekarno dan pencet tombol G untuk memberikannya kertas proklamasi. Di sini, jika kita sudah memberikan kertas proklamasinya, gamenya akan tamat dan itu. Nah, di sini sudah sampai dan kita memberikan kertas proklamasinya ke Soekarno dengan pencet tombol G. Ya, Indonesia telah merdeka berkat kamu. Terima kasih sudah memainkan game ini.